بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدا حمدا شاكرا، حمدا يوافي وايك مثيلا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا. اللهم فكنا في الدين ولمنا التعويل ولمنا هذه الدروس ولمنا هذه الوطن القران. اللهم اختم لنا بحسن خاتمه ولا تختم علينا بسوء خاتمه. امين امين يا رب العالمين. اما بعد، طيب alhamdulillah pada malam ini oke sebelum itu masih lagi hari tashrik ini, masih ada lagi apa itu nak lakukan kurban. Insyaallah ramai ya malam yang baik kurban tahun ini ya. Mudah-mudahan kita azam lah, kalau boleh azam setiap tahun korban lah. Mudah paling besar kayak sini ni kan 7,5 kan. Kalau tak kesempatan, keberatan, ada yang 7,5 kan. Nah, klik ya kat jari, insyaAllah ada. Janji buat kan. Baik, kita dah habis nahu, sharaf, i'rab dan juga perkata daripada Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum sampailah kepada yashfa'u indahu illa bi'iznih. Tayyib, malam ni kita sambung seterusnya. Mungkin boleh habislah. Tapi rasanya nak habis semua ni rasanya lagi minggu depan ataupun tambah lagi 2 minggu. Kemungkinan 5 slot, 5 sesi baru habis. 5 jam lah lebih kurang. 5 jam, pek 5 jam. Air kerusi sahaja. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okay, terbang yang kedua ni saya akan terus ikut perkataan terus perkata terus. Tak perlu lagi nak keluarkan isim dahulu, keluarkan haraf dan keluarkan fi'il. Kita terus masuk. Maknanya kita akan ulas ya'lamu apa, ma apa, baina tu apa, seterusnya lah. Dan yang pertama ni kita jumpa ya'lamu. Ya'lamu memang sini memanglah hijau kan. So, hijau tu fi'il lah. So kita kena confirmkan, kena cari bukti kan, apa di, kenapa dia sejenis fail. Dan tentulah jelas itu adalah jauh panggang di api fail madi, tak ada rupa macam tu. Fail lama pun tak ada macam tu. Tentulah fail mudarek. Kalau fail mudarek apa tandanya? Ada ya mudarah kan, ada huruf mudarek kat pangkal ya. Dia membagi kita dapat. So yang lama ni, kalau dekat jari duduk kat mana? Jari mana? Jari ibu jari ke? Kelengkeng ke? Jemanis ke? Tunjuk ke? Jadi bukan diam eh? Yang lama ni? Jari kelengkeng di pangkal. Kelengkeng kat pangkal. So itu siapa pelaku eh? Huah. Huah. Huah lah. Tapi dalam ni huah tu keluar tak? Tak ada lah. Keluar tak? Yang lain tu dalam ni, yang lama ni dikeluarkan ataupun tidak?
Tak. Habis wak tu siapa? Wak tu dia. Dia tu siapa? Duduk siapa? Siapa? Lebih makan lemang ke apa ni? Sanyap ni. Rendang. Rendang lah pokok banyak benar rendang ni kan. Dia, dia yang telah mengetahui itu selalunya Allah lah. Allah. Allah. Ke mana dia sebut kat bangkan dah sebut ni sini dah sebut Allah. Dah sebut awal-awal lagi kan. Dah sebut awal Allahu la. So sekarang ni ya lamu ni rujuk pada Allah ni lah. Duduk kat pangkal tu lah. Dia Tuhan tu lah. Dia Allah tu lah. Okay, huwa kat situ lah. So, situ dah ada pelak, dah ada fi'il, fi'il ni, fi'il mudara, ya'lamu, pelaku dia, huwa. Huwa tu tak ada, tak sini dia kata mustatir lah, sembunyi. Tapi kita dah tahu lah, tentulah rujuk pada lengkap sebelumnya. Kan? Kita tak kata ayat-ayat sebelumnya, dia ni satu ayat kan? Al-Kursi satu ayat. So kita kata dia duduk dalam rangkap sebelumnya di pangkal pada Allah. Okay. Okay, nanti kita akan detailkan lah apakah dia punya apa, dia punya nanti kita masuk perkata nanti detailkan apakah dia punya wazan. Okay. Ya'lamu. So sedangkan ni kita tahu dia apa, saya sebut, dia datang daripada perkataan alima ya'lamu. Ya'lamu amar punya apa? Apa punya amar dia? A'lam. Ha? Ya'lam. Ah, alam lah kan. Nolih a a amzah bahasa itu dah dah jadi f apa? F 4. F afala punya kan? F afal. Alam. Alam eh. Sekarang kita buka dia punya tu detail lah. So sekarang kita jumpa nah ni ma. So saya tak nak sebut ma saja. Kan? Apa yang ni ma ni apa yang? Ma ma apa? Isim. So mana nanti kita akan ulaslah dia duduk sebagai apa kan? Sebagai mangsa ke ataupun macam mana kan? Sebab dia mesti ada mangsa kan? Okay. Ma ma isim. Tolong ambil kejap tu apa nama tu tempat letak handphone tu. Kemudian seterusnya kita jumpa apa? Anak sebut kena, kena sebut sekali ni. Baina baina ai di him eh? Kena sebut, kena sebut sekali. Tak boleh pisahkan sebab apa dia idof, idofah. Okay. So idofah kena sebut baina aidihim. Baina ni dia nanti dia sendiri isim tempat. Dia tak boleh tukar bainu lah. Okay. Dia memang baina. Tinggal ni kawan-kawan. Okay. Baina. Baina aidihim. Dia ni apa tu? Mudah filaih. Untuk dunia mudah filai. Okay. Him ni lah. Another. Mudah pun ilai. Ini dalam bentuk domer. Yang kedua. So apa. Ma atau apa yang. Baina ni. Antara. Aidi him. Apa dia? Antara. Aidi dia apa? Tangan dia. Jamak ke. Jamak ke mufrad? Mufradnya yadun. Dia, dia kalau dah him tu dia mesti mujamak.
Dia tak mesti je kadang-kadang. Jarang lah. Kadang-kadang ada juga yang mufrad kan. Contohnya rob buhum kan. Rob tu memang tunggal lah. Hum tu jamak kan. Tapi ini adalah tangan mereka. Nanti kalau terjemahan literalnya kita kata antara tangan-tangan mereka. Kan? Antara tangan-tangan mereka. Kita antara tangan-tangan mereka kita atau kita terjemahkan antara kedua tangan mereka. Mana yang betul ni? Antara tangan-tangan mereka ke ataupun antara kedua tangan mereka? Ya, ni antara tangan-tangan. Kalau antara dua tangan mereka bunyi apa? Baina? Dainihim. Ha? Satu tangan yadun. Dua tangan? Yada ni. Betul? Ha. Kalau marfuk, kalau dia majrur mansub, ya? Yada ini. So kalau tekan antara dua tangan mereka, baina yadainihim. Kan? Okay. So ini idea ni tangan-tangan mereka. Itu terjemahan literal, tapi bukan apa maksud antara dua tangan, antara tangan-tangan, apa maksudnya tangan-tangan mereka ni? Siapa tahu apa maksud sebenarnya? Antara tangan-tangan mereka, maksudnya apa? Kita tak boleh ambil terjemahan literal biasa. Nanti kuasa. Kuasa mereka. Kuasa? Maksud dia ni kita tahu selepas ayat tu pun kita faham apa maksud dia. Nama hal tahu kan. Dan waw tu ataf. So ataf kat sini sebenarnya ayat ni apa? Ayat ni menyambungkan ayat atas ni. Kalau ikut bahasa manusia boleh tulis cakap macam tu. Ya'lamu baina aydihim. Dan wa apa tu? Wa ya'lamu ma khalfahum. Betul tak? Betul. Tak payah ulang lagi lah kan. Ya'lamu tu tak boleh ulang lah. So yang kedua jumpa apa yang khalfahum. Khalfahum. Khalfah apa? Belakang lah. Belakang. So bila kata ni belakang, maka baina aydihim maksud dia apa? Hadapan, itu maksudnya. Itu kepahaman sebenarnya dia adalah hadapan, bukan antara, bukan maksud literal antara tangan-tangan mereka kan. So tangan duduk depan ke belakang? Depan. Itu maksudnya mana depan antara tangan-tangan, antara dua tangan kan, antara dua tangan ni kan tangan-tangan tu mata kita tengok kan, itu maksudnya. Depan dengan belakang. Maksudnya ya'lamu. Ya'lamu ni mudhari'. So mudhari' kat sini kita terjemahkan macam mana? Sedang mengetahui melihat oleh Allah. Oleh Allah. So bila ada kata dengan Allah ni kita tak terjemah sedang lah. Kita terjemahan apa? Sentiasa lah. Yes, sentiasa. Terjemahan dia adalah sentiasa. Continuously. Maknanya Allah sentiasa mengetahui apa yang harapan kalian, harapan mereka dan apa dan wama dan apa khalfahum di belakang mereka. Okay.
So khulbah ni niat kita tu itu ikhfah. Okay. Khulbah belakang atas apa teh teh? Isi makan ni. Kan? Khulbah belakang. Atas apa? Pauko. Pauko. Bawah. Tahta, bawah. Tahta ke Ustaz? Bawah tahta. Bawah tahta. Sisi? Indi. Hah? Indah. 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 Hmm. Bersama? Ma'a. 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 Ya? Yeah. Ma'a. Okay. Okay, sambung. Wala yuhitu nabi syai'im. Min ilmihi. Okay. Wow. Sambung lagi wow. Wow ni kita cek. Ini wow atau ke ataupun wow macam mana? Wow atau ke wow apa ni? Wow hal ke apa? Wow, wow. Saya ingat dia wow. Istinah ke? Istinah. Ha? Wow boleh. Yang lain? Wow hal, wow hal. Kenapa wow hal? Wow mula lah tu. Selepas wow tu apa? Lah, haraf. Oh, tidak, tidak, haraf. Jangan pandang ke haraf tu, jorob. Lepas haraf tu apa? Sebelum lah haraf nasi, apa? Lah nasi. Selepas haraf tu apa? Selepas harap. Selepas ke sebelum tak? Selepas tak? Itu mudorek. Haa, film mudorek. Kita kan cerita mudorek kan? Haa. Mudorek tak? Mudorek. Ya, betul lah mudorek. So, wah apa ni siang? Ni wah mula. Naf, wah mula lah. Istinaf. Oh, istinaf? Apa pula? Ya, wah mula. Wah mula, wah mula. Apa dah letak wah mula? Dia tidak menyambung mudorek dengan mudorek. Tidak menyambung isim dengan isim. Dia menyambung yak lamu lah tu. Haji, ya, yak lamu tu boleh. Disambungnya. Dia mufrad dengan pergi belah pergi jamak lah. Ah, tu tak apa. Tu tak kisah. Yang penting dia campurkan mudorek. Dia menyambungkan jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya, jumlah fi'liyah, yak lamu, bambainah. Seretan lagi wala'ala tu penambahannya. Oh, boleh lah. Saya ingat tak boleh tadi mufrad dengan jamak. Boleh. Boleh ya, okey okey. Ha. Isim sama juga, isim tak kisah. Isim okay. Isim jantina apa pun tak kisah. Bilangkan isim pun tak kisah untuk ataf. Kan? Ya ya. Ha. Setuju tak ni? Ha, jadi wa ataf lah. Ataf. Tak ya, lain setuju tak? Ha, dan lah tu. Dia sambung. Lah tu lah apa? Lah tidak ke? Lah jangan. Lah tidak. Dalil? Dalil dia tidak menghazamkan nun sebelum rek selepasnya. Tak azah ataupun kata-kata dia tak kacau lah. Benda rek tu tidak ada perubahan. Ya? Betul. Yuhituna, yuhituna, mudorek, yuhituna. Sunilah nafi hituna tu mudorek. Sekarang ni nak camkan lah. Okay, nak cari wazan mudorek ni. Sebelum tu kita tengok baris eh. Dia bagi depan. Selesai dah. Kan? Sekarang ni dia duduk. Siapa berlaku ni hituna ni? Apa pelaku eh? Hum. Hum. Okay. Hum ni rujuk ke mana? Rujuk ke sebelum ni kan dari sini ada kan? ID, him. Alfa, hum. Atau ulang sini, hum ni lah ni. So, yuhituna tu pada hum. Pada huwa apa bunyi eh?
Yuhitu, tak ada warna. Yuhitu. Betul. Kamu salah, ya tu bagi depan. Bila ya bagi depan, boleh tak F1? Boleh. Dia F4. Dia F4. Okey. Kalau F4, apa bunyi eh? Agak-agak. Aha, F4. Ah? Ahko. Ahko. Jalan. Dia nak kata F2 tak boleh, tak ada sabdu. Kan? Betul. Nak kata F3, F3 mesti alif fa'ala yufa'ilu. Kan mesti apa kata yufa'ilu ni tak ada. So kita raikan dululah, ini adalah F hompek. F hompek. Boleh tak nak kata ni majhul? Boleh tak? Mana macam majhul ya? Ya bagi depan juga. Ada tak majhul? Boleh tak kata majhul? Boleh tak? Tak boleh. Apa sebab eh? Bagi bagi dalil tak sebab apa kenapa dia tak? Kenapa dia tak? Dia bukan pattern mudarat majhul. Sebab ha bagi bawah tu. So ha apa? Oh, pandai aja. Ha bagi bawah. Kan kalau fu'ila yuf'alu ai magete. Kan ah tu tak kena lah mancu pun tak kena. So sekarang ni yang kena F4. Ah okey. Kan kita buka app hijau, kita akan carilah wazan dia yang sebenar. So dia adalah F ompek apa? Ilat cacat. Dia tak ikut besok. Kalau ikut yang masuk afala yuf ailu kan. Fa fa'il tu mati. Ini tak hidup kan. Kha tu hidup. Khi kan. Okay. So sini yuhitu walai. Yuhitu terjemahan dia apa? Apa terjemahan dia? Ke mengetahui. Kalian sedang mengetahui. Walai yuhitu dah. Sini kalau kita lihat, okey. Kini kita nanti kata kenapa Allah gunakan perkataan yuhitu eh? Kenapa Allah tak gunakan perkataan apa? Alimah kan? Kenapa Allah guna katakan ya'lamuna kan? Wala ya'lamuna ha. Bisya'i min ilmihi mengetahui juga. Betul tak? Wala ya'lamuna kan bisya'i min ilmi kan. Ini Allah guna kutaan ya'lamu. Tapi sini Allah tukar kepada yuhaituna. Agaknya Ustaz apa Allah tu kan dia ni khadik kita ni hamba. Jadi pengetahuan ya'lamu tu tak sesuai untuk makhluk. Ya'lamu makna dia terlalu tinggi dibandingkan okay. Itu rasa-rasa ya, 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 ya. Ya, buat tepatlah tu sebenarnya bila Allah guna manusia boleh tak dalam kalimah-kalimah biasa kan kan aku tahu a'lamu engkau tahu ta'lamu betul tak? Betul ke? Boleh. Kita boleh guna. Tetapi bila dalam Quran Allah dah gunakan ya'lamuna,
Allah berikan yang lamuna. So, bila Allah nak menunjukkan manusia, Allah takkan ulang perkataan tu balik. Ketika ini, yang lamuna ni ialah bagi bagi Allah. So, Allah tak gunakan perkataan tu. Walai, kalau ikut dari segi, apa nama, bahasa manusia, betul. Wala ya'lamuna bisya'i min ilmihi. Betul. Ayat itu betul. Kan? Tak salah. Dari segi ni tak salah. Tetapi, itu nampak itulah ijaz Al-Quran ni. Kan? Allah gunakan ya'lamuna untuk diri Allah. So, untuk manusia, Allah tak guna perkataan tu. Nampak tak? Ya, apa tu betul tu. So wala yuhituna dan tidak mereka mengetahui bi syai'in jar dengan majrur. Ya, bi jumpa dengan syai'un jadi syai'in. Syai'in apa? Sesuatu. Ya, sesuatu. Dengan sesuatu min jar dengan majrur dia ilmi bihi majrur dia bentuk idafah. Okey, ustaz tanya ustaz tadi yuhaitu tadi F1 ni apa nama dia, apa ustaz F1 dia F4 dia F4 khata apa khata khata hato hato lah oh alif ya, seganti dengan alif lah. Okey. Hato. Hato. Sekejap patut di dal. Kasi kau keluarkan tak lagi pula. Okey. Ahato, Ahato. Kalau khoto saja ialah protect, insecure. Insecure ni pengetahuan. Ada tu benda tu in protect insecure benda yang kecil-kecil lah. Itulah pengetahuan saya. Ahato ialah sekeliling. Kan? Ilmu yang sekeliling, insecure. So boleh faham tak? Boleh faham tak maksud bataknya ahato ni kan? Mana benda tu lebih kecil, faham tak? Ya. Kan? Maksud dia. Bukan satu yang luas. Kak Musa tak ada kan dalam bahasa Melayu terjemahan Ustaz? Yang tu dia? Saya tengok dalam bahasa Inggeris dah macam ahor tu sekeliling ke apa. Tak ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada? Tak ada. Dia memang in English. International lah. Okay. Haji kan pakar putih. Ya. Sekolah ni selang putih ni tak salah ni. Okey. Aku apa? Insecure ya. So, maknanya manusia ni tahu ilmu yang terbatas lah kan? Ya. Okey. Min ilmihi, tapi Allah sebut ilmunya. Maknanya daripada ilmu Allah lah. Ilmihi lah ilmu. Hi itu dia Allah dari ilmunya. Kan? Okey. Kemudian illa istisna. Sini tak kata apa illa kata apa? Atalnya harap istisna. Harap istisna, harap pengecualian adalah kata yang bermaksud pengecualian. Itu mengecualikan, mengeluarkan isim yang berada selepasnya. Okey. Kecuali apa? Illa. Maksud ni? Illa. Bima. Dan majrur dengan apa yang sya'ah. Sya'ah ni madi. Tapi madi. Sakit. Sakit.
Dalam tu ada huwa. Huwa tu masih rujuk pada Allah. Sya'anin mahulah. Kendak. Okay. Illa bimasyak. Kecuali dengan apa yang bima asya'a dia telah hendak. Dia telah hendak. Ini soalan yang banyak kali tanya. Sya'a ni biasa kita jumpa ke mana? Banyak kali tanya orang ni. Sya'a ni kita biasa jumpa ke mana? InsyaAllah. InsyaAllah. In sya'a Allahu. Jika sya'a telah hendak Allahu, Allah pun pelaku ringan. Telah hendak oleh Allah. So, terjemahan kepahaman kita dengan izin Allah. Jika Allah izin lah. Baik. Boleh ya? Kan lepas ni kita buat round nasional, kita akan keluarkan lah. Sekarang kita dijumpa Ya Alamu FL ya. Yuhitu Yuhituna. Dan kita jumpa Syia. Nanti guna app segi satu kita akan cari. Eh? Okay. Dan itu rangkap yang ketiga dah tu. Ya Alamu Baina Aidi Umahul Faham. Lepas tu wa yuhidu syai min ilmihi ila bima sya. Lagi satu kan seterusnya wa siya kursiyuhu samawati wal ard wa siya ini hijau ah ha? So wa tu boleh tak nak kata wa tu kita kalau kita tak warnakan lah kan kita tak warnakan kita buang warna eh. Boleh tak kata wasi'a tu waw tu waw atau? Saya keliru pada orang. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh kata tak waw atau? Tak. Sebab? Sebab dia tiga huruf. Tiga huruf dia. Sama Madi. Lagi, apa dalilnya? Apa dalil tu waw tu bukan waw atau? Apa penerangan yang senang kau nak faham? Katalah waw waw ataf. Lepas tu? Si'ah atau apa? Makhluk si'ah. Adakah bentuk, adakah ke, kalimah Arab bentuk si'ah? Tak ada. Ya, tak ada. Ha. Tak ada. Melayu dah? Ada. Makhluk si'ah. Makhluk si'ah. Mangkuk si'ah. Dah tak jumpa lagi mangkuk si'ah. So, itu kan dalam si'ah. Si'ah apa benda si'ah? Apa kan? Isin tak apa tak kan? So, dia sebenarnya satu kalimah. Satu kalimah lah. Si'ah. So, kau boleh dengar wow. Dia ni sakit. Eh, dia ni cacat. Tapi cacat dia tak cacat dia hanya pada cacat tak sakit. Madi dia madi tak nampak cacat. Mudarat nampak cacat, eh? Mudarat dia akan jadi tiga yang nanti. Kita kau buka kan. Mudarat dia tinggal wasi'a yasi'u. Eh? Dia tak yau. Ya yasi'u. Mudarat tinggal tiga je. Setelah mudarat dah tinggal tiga, mudarat pun dah lari dia punya pattern dia. Amal pun lagi lah. Oleh kerana adanya wow ilat kat situ. Madi dia no problem. Madi dia sama kan. Wasi'a telah lapang. Kan? Telah apa kan? Luas, luas, luas. Lapang, lapang. Oh, luas, luas. Luas. Lapang boleh, luas boleh. Wasi'u home. Wasi'at kan? Wasi' na wasi' ta wasi' tuma wasi' tum wasi' ti wasi' tuma wasi' tun na wasi' nah. Tu wasi' na okay. So,
So sekarang ni dia duduk kat Hua. So nanti kita check. Nanti kan kita masuk grammar kan baru kenal lah siapa pelaku kan. Kalau kita jumpa kursiyuhu, kursiyuhu itu adalah idhaf, idhafah. Tak ada rupa mat mendarat jatuhnya kan. Madi, tak ada madi itu lah. Okay. So sini adalah asalnya kursi yun berjumpa dengan hu-nya. Kursi yun tu kursi tu dah jadi bahasa kita lah kursinya. Okay. Okay. Kursi hu. Okay. Kursi hu ni panjang lah kan dia punya tafsir kan. Bukanlah masuk kursi macam kursi kursi duduk kan. Kursi duduk tu kan. So kursi tu lah yang yang luas tu, wasi'ah tu kan. Lepas tu kemudian as-samawati isim sebab ada alif lam dan dia lah jama' apa? Mu'anas salim ada alif ta kan. Berapa banyak itu kita keluar itu sama wati banyak lupa lah. Banyak petang ada langit. Samaun. Samaun satu lagi. Langit, langit kita nampak tu mungkin sama. Samaun. As-sama'u satu langit. Kalau petala langit sama wati. Petala langit. Wow, ataf lah. Tentulah dia ataf kepada isim sebelum ni, isim sebelum sebab selepas ni isim pun oh atau lah dan dan bumi. Siapa ada buat catatan asamawat asamawatu tu ada berapa banyak dalam Quran? Siapa catat? 176. Ha? 176. 176. Ya. Yeah. Kalau sama'u tu saya cek tadi 86. As-sama'u. Ardun berapa? Al-ardu? Ardu 337. 337. Oh, banyak. Banyak lagi lah. Dia lebih banyak daripada campur langit dengan petala langit. Okay. Dan wala yuhi wala wala ya'udu hu. So masih lagi waw ataf sebab dia menyambungkan udore dengan mudore. Mudore. Oh ni bukan sebelum ni dah mudore. Sebelum tu ini ini waw mula, ini waw mula, ini mula. Ini mula. Pasal dia sekejap eh. Ni mula ke apa? Sekejap. Dia tak semestinya jumlah sebelah dia. Dia juga mesti. Ah betul. Dia adalah waw. Apa tu kata itu? Waw apa? Walhal. Waw hal. Sebab sebelumnya bukan jumlah. Sebelumnya jumlah fi'liyah tapi dalam bentuk ma. Madi. Madi. Asal waw hal. Waw hal maknanya sedangkan. Sedangkan. So, la ni pun la jangan ke la apa? Tengok selepas ni, ya'udu. Ya'udu ni la tidak ni, la nafi, Ustaz. La nafi, kan? La jangan, dah tu mati kan? Nah. Ya'udu. Ni macam, mudarek macam siapa ni? Macam apa? Apa timbangan yang selalu kita ambil kalau bentuk mudhari' macam ni? Qala yaqulu. Qala yaqulu. Kana yaqulu. So ni apa agak ni? Maksud dia? Apa? Ada. Ada. Ya'udu.
Ada yaudah nanti tak apa, nanti kita cek dalam apps lagi satu. Who adalah isim yang meloket. Ya, nanti grammar kita akan belajar who tu sebagai apa. Hibzuhuma, kita ni bawa sarah eh, bawa sarah ni. Sarah pun ada 10 suku lah. Hibzuhuma ni dalam mudah, adalah idhafah. Hibzuhuma tu, hibzuhuma tu dari tanah hafadah tu jaga, jaga keduanya. Kan jaga keduanya, jaga keduanya. Ya'udu tu keberatan. So sekarang ni kita, nanti kita tengok ya'udu tu. Ya'udu tu huas apa, hudud keluar tak? Nanti kita akan belajar. Sekarang ni dia keluar, duduk kat ya'udu ni sebenarnya yang buat oleh hibzuhuma. Sebab zuh tu bagi depan. Kita ulas kemudian eh. Hibzu tu kedua, jaga keduanya. Huma tu keduanya, keduanya rujuk oleh siapa? Keduanya. As-samawat, as-samawat dengan al-ard. Al-ard. Ah, apa? Mana ada? Aku jaga keduanya. Dan waw ni waw apa lagi? Wa huwal aliyyul azim. Waw apa? Wah, tahu. Hah? Wah, tahu tak? Wah, tahu lah. Ini tak ada kena mana sebelah ni. Tak ada. Oh, nah. Okay. Wah mula. Wah mula. Sebab so, wah mula. Wah mula. Wah mula. Wah mula. Wah isti. Nah. Wah isti. Nah. Dan eh. So, wah mula pun boleh duduk dalam satu ayat. Ini bukan? So sini dalam sekat ni kita jumpa waw ataf, waw ataf, banyak waw ataf. Jumpa satu waw hal. Kita jumpa satu waw sinna. Waw mula. Maksudnya waw mula ni dia satu yang baru lah. Eh? Kalau bahasa kita ni ada koma eh, koma eh. Tapi dia duduk dalam satu ayat. Eh? Okay. So habis kita punya sorak. Kemudian, okay. Saya nak masuk apa sekarang ni? Kalau grammar tak sempat ni. Ya'lamu. Ya'lamu baik. Tak sempat lupa lah nak keluarkan apa? Nak keluarkan. Ya. Kayu je ni. Oh, Baqarah. Lupa nak set up tu ni. Ayat apa? 255. Tak apa ni boleh laju sikit. Kita lupa tu lah ayat mana? Ya'lamu, ya'lamu. Ha? Ha ni. Kita jumpa. Eh? Alima ya'lamu i'lam. Aliman. Eh? Ma'luman. Ha, ini perkataan ma'luman, ma'lum, ma'lum. Ini perkataan ma'lum. Kena tahu lah. Ma'lum. Eh? Ma'lum. Eh? Dia punya isim apa? Dia punya isim? Isim ma'lum. Isim isim fa'al dia alimun. Kan? Seorang yang tahu, yang alim. Mana aku tak nak yang alim. Kan? Jama'ah ada dua. Boleh alimuna ataupun. Satu lagi apa? Alim ni jama'ah ada dua. Boleh alimuna. Satu lagi? Alimina. Ha? Alimun. Seorang yang alim. Oh, alimuna. Ha? Ha, alimun orang yang alim. Ha. Jamak dia ada dua, satu alimun, dua orang alimani. Jamak dia boleh alimuna, tapi alimuna jarang guna. Tapi biasa guna apa dia? Alimina. Ulama. 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 Ajib. Ulama. Ulama.
Ulama ulama tu maksudnya jamak lah. Janganlah kata kan Haji Ali ni ulama yang banyak ilmu eh. Betul tak? Betul tak? Ada tak cuba kan Haji kata apa Haji Muhammad ni ya ulama besar ni. Betul tak perkataan tu? Betul. Ah, tapi tu orang kita pakai ulama tu banyak tak boleh pakai. Ah, orang kita pakai itulah. Kita katakan Haji Muhammad ni alim alim besar ni. Tak ada benda. Angkat dia macam tu. Dia tak boleh lah, dia mufrad kan. Ah, kata ni alim lah. Alim orang itu yang hebat kan. Iyalah. Haji Muhammad ni alim besar ni dalam ilmu hadis. Betul kan? Nah. Tapi tak ada orang kita sebut gitu kan. Dia ni ulama besar ni dalam ilmu hadis. Ha. Salah. Salah terjemah kita kan? Ha, kita hantam ya. Ikut kan. Yalah. Yang arwah kan. Yang meninggal bapak eh. Kan. Kita lah kenduri arwah kan. Ini bapak kita, eh. Kita sebut arwah juga tak arwah rumah-rumah. Arwah tu jamak. Kita tak arwah jamak. Betul tak? Betul. Habis dia sebut apa? Jemputlah kenduri apa? Apa mufrad ni arwah? Apa mufrad? Apa mufrad kan? Rahimun. Ha? Ruh kan? Ha? Ruh, ruh kot. Ha, ruh. Tak salah kenduri ruh. Apa? Boleh je? Kenapa kena pergi roh awal, pergi roh badan ni? Roh pula apa ni? Tapi kita, benda tu kita kena timur. Masyarakat dah faham itu kan? Kita jangan tukar kan? Tukang kok tempelik ke orang kan? Masa buat ulama, Haji Muhammad tu ulama hadis tu. Hantar pun kita kan, ulama lah kan? Kan tunjuk pandai kan? Banyak tanya kan, tak payah jawab kan. Timur je lah. Pekirkan itu salah lah. Yalah. Kita guna bahasa Melayu okey lah. Kan. Dah biasa orang guna kan. Yalah. Okay, saya tak nak lagi klik eh. Banyak-banyak nanti dia panjang ni. Saya nak cari, saya nak keluarkan dia dulu. Pola-pola dia. Lepas tu, ya lamuma baina idihuma. Pola. Saya nak keluarkan wazan dulu eh. Masa dah tu cukup ni. Ha ni nampak tak? Akhoto kan. Okey, dia kan yuhituna ni akhoto. So dia punya F1 dia akhoto al-aha. Ahato yuhitu kan. So dia punya F1 dia hato tapi asalnya hawato. Hawato. Kau lah, geng kau lah. Kau lah. Ya lah. Yang makan kawan lah. Kan? So, akhato yuhitu ahit. Ahit dia punya amal. Okay. Dia punya mustaq lain tu tak ingat lah. So, tu lah dah. Nak keluarkan wazan dia dulu eh. Kemudian wala yuhidu bi syai' min ilmi ila bima syaa. Syaa keluarkan azan dari dulu apa tu? Dia bentuk F1 kes 8. Syaa ya syau sya. Syaa ya syau sya. Okey. Okey. Itu syaa syau sya. Sya'in dia punya aktif. Tak apalah tinggalkan tu. Sya'a. Kita tak klik lagi. Berapa banyak-berapa banyak. Berarti grupan. Dan sya'in ila lima sya' wasi'a. Wasi'a tengok. Datang. Oh tak keluar lah. Wasi'a. Wasi'a. Yasi'u tu lah ni. Oh tak keluar ha? Wasi'a yasi'u.
It was sek sek. Tak keluar. Dua je sek ah. Tak ada alif. Kan wajaba wajaba yajibu. Jib. Jib. Kan? Okey. Okey, tak keluar. Wasi'an kursi sama ta'al. Wala ani satu lagi. Ya'uduhu. Oh, tak keluar juga. Ya'udu tak keluar. Tapi keluarlah alif wawdal tu. Kan? Alif wawdal. Tapi dia ada ya'udu dia tak keluar. Eh? Awada lah. Awada. Awada. Awada ya'udu. Batu ada yudu. Oh, ha? Ya, itu je. Lain tak ada. Okey, tapi dia pun satu je Al-Quran lah. Satu je je. Yalah. Mula satu Al-Quran, eh? Ha, dalam surah Yasin saja. Ya. Eh, surah apa? Surah ni lah. Kursi ni. Kursi sajalah. Ha, kursi saja. Satu tak, sekali saja. 255 itu sekali. Okey, yang ada tak yang terakhir, wasiat. Kalau yang ruhib duma wa wal aliyul azim. Akabi lah dia punya. Sekarang ni kita keluarkan dia punya. Wazan dia. So, insyaAllah minggu depan kita akan keluarkan dia punya ni. Grammar eh. Grammar dia. So, grammar dua je lah. Isim fa'al dengan jumlah fi'lah dengan jumlah ismiah. So jumlah fi'il, yang penting jumlah fi'il kita nak tengok siapa berlaku, siapa mangsa. So lihatlah dia punya perubahan baris. Dan nanti kita ulang balik. Kalau kalimah fi'il tu yang kita jumpa tu ada berapa banyak dalam Al-Quran dan juga sebagian beberapa kalimah isim. Tengok ada berapa banyak dalam Al-Quran. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan, panjang umur.